lagi ke channelku. Guys, hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke daerah Pasar Baru ya. Kebetulan aku juga udah lama banget gak kesini lagi guys. Jadi hari ini kita jalan-jalan bareng lagi ya ke Pasar Baru. Jadi kalian ikutin terus video aku. Oh ya, buat teman-teman yang masih belum subscribe video aku, tolong bantu subscribe ya, biar aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Guys, sekarang kita sudah sampai di dekat lokasi area pasar barunya ya. Nah, itu gerbangnya sudah kelihatan ya. Oke guys, jadi kita langsung aja ya masuk ke dalam. Sekarang kita lihat kondisi Pasar Baru terkini ya guys. Ini aku hari apa ini? Ini hari Rabu guys. Ini sekarang sekitar jam 2.30 sore. Ini masih panas banget guys. Oke, kita udah masuk ya. Ini jadi petokannya seperti ini. Jadi posisi sebelah kiri kanan ini toko semua ya guys. Ini banyak yang jual-jual kayak bahan-bahan tekstil gitu. Jual baju, ini ada jual tas. Nah, buat teman-teman yang mau cari kain untuk bikin baju sendiri, di sini banyak yang jual-jual kain gitu guys. Jadi nggak terlalu rame ya aku kesininya. Ini seperti ini guys kondisinya sekarang ini. Ini. Nah, sebelah kanan aku ini ada toko sepatu Bu Cherry. Ini sebelah kiri toko tekstil. Jadi di area pasar baru ini kebanyakan toko tekstil guys tuh. Kiri kanan aku ini toko tekstil semua. Ini toko Aloji jam. Ini sepatu guys. Tuh, tekstil lagi, jual bahan kain. Ini jual bahan kain ya. Ini juga jual bahan kain juga. Kain juga guys, jual tekstil. Ini juga namanya Bombay Tekstil. Ini ada sepatu Shin Liseng guys. Ini kayaknya toko sepatunya ini udah lama sekali. Ini juga jual toko tekstil. Ini suasananya nggak terlalu ramai ya guys. Biasanya waktu dulu aku kesini ini pasti rame banget. Tapi hari ini nggak terlalu ramai guys. Nah, ini toko bata. Ini juga toko bata, ini udah lama guys.
Oh ya, dulu kan di sepanjang jalan ini, kiri kanan ini suka ada kayak pedagang kaki lima ya. Tapi ini sekarang udah nggak ada guys, tuh. Jadi kiri kanan ini nggak ada yang jual-jual pedagang kaki lima gitu. Kayaknya kalau kali ini kayaknya lebih lebih rapi ya. Bener gak sih? Karena aku udah lama banget nggak kesini guys, ini baru baru kesini lagi aku. Ini toko Barata. Sini juga ada Ramayana, cuma Ramayananya tutup ini guys. Ini jual apa ya? Oh, makanan, jual nasi uduk gitu. Ini toko sepatu, So Studio namanya. Ini ada pusat grosir kacamata, teman-teman. Menjamin setiap kacamata yang Anda terima melampaui standar tinggi. Di Indonesia, di kota Jakarta yang indah ini, Prinsip bekerja sama dengan produsen lensa berstandar tinggi di dunia. Ternyata dari perapatan yang tadi itu sudah mulai ada pedagang kaki limanya guys. Sudah mulai musim rambutan nih kayaknya. Merah-merah rambutannya. Ini jualan jepitan-jepitan gitu guys. Kita ada yang jual sandal. Ini ada yang jual tas juga nih. Tuh. Kiri kanan jual tas guys. Udah, kita sudah sampai ujungnya lagi, ini gerbang ujungnya. Udah mulai ada yang jual apa jajanan-jajanan gitu guys. Ini ada yang jual es kelapa muda nih, kayaknya aku mau beli es kelapa muda. Ini ada yang jual es cendol. Sekarang kita jajan ya guys. Kita lihat ada jajanan apa di sini. Ini gorengan guys. Oke. Ini jual batagor. Oh, ada yang jual lukisan. Otak-otak. Ada lah. Ini ada yang jual bakso guys. Ini jual papa. Beli kelapa, es kelapa. Ini aku mampir minum es kelapa dulu. Oke guys, video hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.